Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan mulai mempersiapkan atletnya yang diproyeksikan pada Pekan Paralimpik Nasional di Medan Sumatera Utara 2024 nanti. NPCI Sumsel sudah memiliki beberapa atlet yang dipersiapkan turun di Peparnas 17 tersebut. Sekarang regulasi aturan yang ada di Medan itu kan belum jelas juga. Kalau seperti kemarin di Papua bahwa regulasinya kan semua atlet nasional itu hanya turun di satu nomor. Nah, itu artinya kita harus menyiapkan pelapis-pelapis yang kuat. Di bulan Desember ini kita langsung launching untuk Pelada Peparnas. NPCI Sumsel masih menunggu regulasi yang mengatur pelaksanaan Peparnas tentang atlet difabel nasional hanya diperbolehkan turun di satu nomor atau tidak. Jika hanya diperbolehkan turun di satu nomor, Sumsel akan menyiapkan regenerasi atletnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.